lagi dengan nyatunya disikat dengan gitu. Semangat badannya. Semangat panglima. Ini suasana pagi ya. Ini di SD 4. SD 4. Ya. SD Negeri 4. Ini di Desa Sukakarya, Kecamatan Semelu Timur, Kabupaten Semelu Aceh. Ini Pak Den nih, semangat Pak Den ya. Iya. Luar biasa nih Pak Den. Semangat Pak Den ya. Iya, semangat dia. Ini persiapan ya, pembukaan. Ya. Ini kantornya di depannya. Pusat alam. Sudah sampai. Ini SD Negeri 4 ini di depannya Pukismas. Ya, Pukismas Sukakarya ya. Ini Kabupaten Semelu Aceh. Ini ya, Kecamatan Semelu Timur. Pukismas Semtim. Ini bersama Ustadz Alam, ini sama Ustadz Dewan Juri nih, iya, subhanallah, masya Allah nih, luar biasa. Suasana pagi ya pada hari ini. Ya, Semelu Timur. Ya, ini belum dimulai ya. Ini dilaksanakan di SD Negeri 4 Semelu Timur. Kepala sekolahnya Bu Arfa. Semangat Bu. Nah, semangat. Iya, iya. Mama,
sudah sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang utama berbahagia ini kami kesehatan kekuatan sehingga Bapak, kemudian Bapak dan Ibu para dewan diri seluruh anggota Bapak, kemudian istimewa sekali kepada anak-anak kami peserta. Jangan kecewa karena kesempatan masih ada tahun yang akan datang. Itu harapan kami ya. Nah, kemudian kepada kita semua sekolah yang di Kecamatan Kubu Timur, mana tahu nanti ada yang sekolahnya katakanlah sebagai contoh misalnya Ibu Alfa. Hari ini adalah pembukaan Kecamatan dan besok akan dilakukan kegiatan FL S2N. Seluruh aneka lomba sudah menunggu acara besok. Akhirnya kepada Bapak Farida Pendidikan Kabupaten Ilmu 10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pembukaan acara serta arahan dan bimbingan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simulu kepada yang terhormat Bapak Firman S.Pd. Terus dicoba. Dan kami sekalian yang kami banggakan, ya, tapi tetap tidak lupa
Nah, jadi bagi yang tenaga kontrak hari ini, ya, kita bersyukur pemerintah daerah punya inisiatif untuk membayarkan semua biaya BPJS ke tenaga kerja. Tujuannya bagi teman-teman, ya, tenaga kontrak daerah karena mungkin kecelakaan, apakah di kendaraan atau pada saat kegiatan di luar jam kerja, itu tetap dibayarkan kepada yang bersangkutan atau pengemis. Dan kalau meninggal dunia, itu kita bisa klaim untuk ahli waris itu sebesar 45 juta rupiah untuk ahli waris. Kalau ketenaga kerja ini sudah berjalan 3 tahun sebagai kepesertaan dan yang bersangkutan ini meninggal, itu dibayarkan 45 juta untuk ahli waris dan diberikan bonus anak sebanyak 2 orang akan disekolahkan mulai dari tingkat sampai dengan kuliah sebesar lebih kurang 174 juta rupiah. Masya Allah, subhanallah. Tapi ini kita jangan minta-minta, Bapak Ibu, ya. Yeah. Jangan minta-minta, kalau bisa jangan. Jangan terjadi dulu, ya. Tapi mana kalau misalnya ada di antara kita melaksanakan tugas terus kesenggol dengan kontrak lain, jatuh sehingga tanggal gigi kita satu, ya, itu bisa kita klaim 5 juta rupiah dapatnya, satu gigi 5 juta rupiah, ya. Tapi jangan kita minta-minta, ya. Jadi begitulah hari ini, ya, bukan hanya PNS atau PJK, tapi tenaga kontrak daerah pun juga akan diberikan fasilitas oleh pemerintah. Bapak Ibu yang berbahagia, dan keterlambatan ini bukan unsur disengaja, Bapak Ibu, karena tadi sedikit lama pertemuannya, jadi sehingga terlambat. Dan pun kami dengan Pak Agus, ini sudah jam 9, kita bergegas ke SD4 Sungai Timur dalam rangka pembukaan kegiatan lomba-lomba hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, dan alhamdulillah setiap tahun kegiatan di lingkungan yang pendidikan ini tetap berdasarkan peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi, dan tingkat PAUD SD dan SMP bahkan SMA itu setiap tahunnya tetap ada kegiatan lomba-lomba. Itu dari siswa SMP Negeri 3 Sumbar. Terus ada volleyball putri, itu tahun 2013, itu dari 10 juga SMP 28 yang mewakili Aceh Nasional, tepatnya di Surabaya. Kalau sebelumnya ada lagi yang terakhir yang pernah lolos dari Nasional? Ada, ya. Harus diseleksi dengan benar karena kita mungkin nanti di tingkat kabupaten juga bapak-bapak yang akan sebagai doang ini. Tadi saya sudah ikutkan ke Pak Agus, ini kan ada semua senior ini saya bilang, jadi di kabupaten juga mereka jadi judi. Kalau bisa pada saat visi juga diberikan, ya, secara khusus untuk pembina anak-anak kita, sehingga pada saat di tingkat provinsi itu semuanya siluru yang bisa menjuarai, ya, ini harapan kita, ya, menjuarai untuk pentas pai. Dan untuk pentas pai ini tidak garing, Bapak Ibu, ya, tetap selesai di provinsi. Nah, jadi akan tetapi pada saat diberangkatkan anak kita ini bukan dinas pendidikan lagi, yang memperangkatkan adalah Kementerian Agama. Nah, jadi kita yang diseleksi mencari bibit-bibit peserta diri kita yang terbaik untuk pentas pai ini, dan yang memperangkatkan adalah Kementerian Agama. Bapak Ibu yang berbahagia, karena di sini ada 4 cabang, ya, kami berharap juga untuk kegiatan OSN, KOSN, dan FNS2F ini betul-betul juga yang terbaik dalam hal memilih anak-anak kita. Dan kita selalu semangat untuk meningkatkan mutu dan kualitas
peserta didik kita dalam berbagai hal, tidak hanya di bidang akademik tapi juga non-akademik. Dan kami sangat yakin kepala sekolah dan guru-guru ini orang yang hebat-hebat, ya, orang yang selalu patuh dengan aturan, dan guru-guru kita juga harus berpartisipasi dalam hal meningkatkan kualitas daripada peserta didik kita. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu kepala sekolah dan guru-guru juga yang berada sekarang ini. Semoga pendidikan di Pulau Seluruh ini akan lebih baik dari hari ini. Hari ini ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan kami mohon maaf yang besar-besarnya. Kemungkinan kegiatan ini tidak kami ikuti sampai habis karena ada kegiatan lagi pembukaan pelepasan siswa-siswi tidak memadani di dinas kesehatan. Tadi kepala sekolahnya sudah hadir menjemput, akan tetapi karena sudah terlanjur ya, duluan ke sini, harus di sini dulu kita selesaikan baru berani ke dinas kesehatan. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi masih ada yang lupa. Jadi baru arahan rupanya dua ya, pembukaan saja. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seleksi lomba-lomba tingkat Kecamatan Seluruh Timur dengan resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih, mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah membuka serta memberikan arahan dan bimbingan pada pembukaan ini. Semoga acara ini berjalan sukses sebagaimana mestinya. Untuk memberkahi acara ini. Oh, jangan jadi depan kami, di belakang. Iya, karena